Jadi hina kepada Rasul dan Nabi pada waktu tu, sedang kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita. Orang Bani Israel dia jadi hamba kepada Fir'aun. Yang Fir'aun kecek depan orang ramai, kita nak pergi berimej dengan dua orang ni, dua ekor ni. Padahal puak dia jadi hamba kita. Ikut kita nak suruh. Kena ta'at belakang. Kalau tak si ta'at, maka kena mati. Pada zaman dulu ni, tak ta'at kepada Fir'aun adalah tadi dia tu mati. Luk dia. Tak ada dah. Utan kata, wi ma'ah, kok tu wi ma'ah, kau ni tak ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Ayat 45 sampai 50 Suratul Mukminun. Ayat ni sudah kita baca dah kemarin, kita tulis sekali lagi, iaitunya utusan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang durhaka pada zaman dahulu. Iaitunya Allah Ta'ala hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun kepada Fir'aun. Dan ketua ataupun kaum dia yang menetek. Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun dengan membawa ayat-ayat keterangan kami dan bukti mukjizat yang nyata. Gapo arti mukjizat yang ada pada zaman Nabi Musa? Iaitunya, ni bila walaupun tak cukup dah, tapi untuk nak jadi sebagai maklumat. Yang pertama sekali, tukak. Tukak Nabi Musa yang boleh berupa ular besar. Yang kedua, katak. Katak ni. Yang Allah jadi katak tu jadi banyak siapa ke? Orang-orang yang duduk di dalam istana Fir'aun nak makan. Nak makan roti, nak makan nasi pun tak boleh. Katak banyak dah masuk sampai dalam pinggir nasi. Yang ketiga, belalai. Belalai yang makan pokok-pokok kayu, daun-daun kayu. Sehingga tak ada makan ni nak makan dalam negeri Mesir pada waktu tu. Yang keempat, iaitunya sungai jadi darah. Bukan jadi darah, tapi jadi merah. Seperti darah sehingga tak ada air nak pergi cebok untuk minum. Yang kelima, gutu. Gutu yang ada atas kepala ni jadi banyak dah. Siapa kau? Fir'aun sendiri tu garu kepala tak berhenti-berhenti siang malam. Ini sebahagian daripada mukjizat yang Nabi Musa tunjuk. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Fir'aun tu serik ataupun berhenti daripada menetek agama Allah. Masya Allah. Ini adalah sebahagian daripada mukjizat yang ada pada zaman Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu mereka menetek seruai Nabi-Nabi Allah itu dengan sombong takabur, serta menjadi kaum yang membesarkan diri. Wa kanu qauman 'adin, iaitunya takabur, kasar, kecek. Sehingga mereka berkata, dengan angkuhnya, maknanya dengan angin
tengok kecek dengan Nabi Musa. Lepas tu dia sebut depan orang-orang ramai. Anu'minu li basharaini mithlina. Patutkah kita berimej kepada dua manusia seperti kita? Kita orang kedai bel nak berimej dengan orang dua orang supaya kita hak makan, minum, tidur supaya kita ke? Orang ramah pun bakap sorok belakang, ha 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 suka. Musa tak ada apa, tak ada apa nama, kecek pun lidah balik. Ha tu, jadi hina kepada Rasul dan Nabi pada waktu tu, sedang kaum mereka menjadi orang-orang suruhan kita. Orang Bani Israel duk jadi hamba kepada Fir'aun. Yang Fir'aun kecek depan orang ramai, kita nak pergi berimej dengan dua orang ni, dua ekor ni. Padahal puak dia jadi hamba kita. Ikut kita nak suruh. Kena taat belaka. Kalau tak si taat, maka kena mati. Pada zaman dulu ni, tak taat kepada Fir'aun adalah kadi dia tu mati. Luk dia. Tak ada dah uton kata, wi maaf kok tu, wi maaf kok ni, tak ada. Ni adalah keadaan orang yang ada pada zaman Fir'aun la'anatullahi alaih adalah macam tu. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Ni tu hewaya pandak-pandak lah. Oleh itu mereka pun mendustakan kedua-duanya. Tak percaya kering-kering gapo hak Nabi Musa, Nabi Harun dok kecek, dok wayak, dok segu. Lalu menjadilah mereka, iaitunya Fir'aun dan kaumnya, sebahagian dari orang-orang yang dibinasakan. Binasa dalam apa tu? Dalam laut merah. Taledeng. Situlah tepat Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun dan tahan dia, orang-orang dia semua mati tergelar di dalam laut. Setelah Nabi Musa belah laut dengan tukak. Idrib bi'asakal bahr. Hei Musa, mempukullah laut dengan tukakmu. Kisah yang selalu kita dengar, Nabi Musa ni bawa Bani Israel yang berimej kepada dia ni pergi di tebing. Fir'aun dengan tentera dia ni duduk turut. Tamlah. Orang yang akhir sekali ni, dalam kalangan Nabi Musa ni, ya raya, inna lamudrakun. Cerak dah. Kita kena bunuh dah. Sebab orang yang duduk alik belakang, yang paling belakang, yang paling ni tengok, nampak Fir'aun. Nabi Musa raya, kalla. Tak. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhan bersama dengan aku, dia akan tunjuk jalan kepada aku. Itulah Nabi Musa munajat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku. Depan aku ni laut dan di belakang aku adalah seteru. Allah beritahu kepada Musa, hei Musa, mumblah laut. Fikir dengan akal fikiran manusia bodoh-bodoh ni, penpai medai. Tukak sebilah nak pergi belah laut. Tapi mukjizat kerjaan Allah Ta'ala, maka Nabi Musa belah laut. Terbelah. Jadi sepok laut sana. Tuhai raya katanya, fakana kullu firqin, kullu firqin katawdil azim. Tiap-tiap orang kumpulan saat ni, hak pergi jemerai daripada tebing sini ke tebing sana ni, seperti kumpulan yang sangat besar. Laut saat ni terbelah. Masya Allah. Orang main khatib dengan otak biasa katanya laut nak pergi terbelah. Benar ni kalau fikir dengan witiasat, mari tolong kau, mari cuba kau tu, cuba kau ni, penpai medai. Sebab mukjizat yang Allah Ta'ala buat ni, yang ni aku benar-benar hak manusia pisu. Supa dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang selalu kita dengar saya sebut
So dua pada dah. Iaitunya Nabi duduk di dalam peperengi, tak ada air. Nak minum tak ada, nak guna pun tak ada. Nabi rakyat katanya, "Aci wak mari air segeluk." Okey, wak mari air. Nabi celuk. Celuk tangih dalam air sat ni. Nabi akak bo tubik. Kok jari-jari tangih Nabi. Ani benar. Benar pen pai mai dai belaka kalau kita kira dengan otak manusia. Pas peli air nak duduk ke mana? Kalau kita kira zaman lah ni, pok-pok sehe boleh lah. Nak? Pok apa yang silap mata? Ha tu. Pok apa yang pandai wak gatu, pandai wak gani. Hok tu adalah sehe. Tapi hok ni adalah mu'jizat. Mu'jizat bukan sehe. Mu'jizat soal lagi. Nabi dengar. Tunggu tamah. Yang biasanya Nabi berdiri atas dia waktu Nabi berkhutbah. Yang masa tu mimbar Nabi tak ada lagi. Dalam masjid Madinah. Tiba-tiba ada orang sepakat katanya, "Nabi, kita pakat buat mimbar lah." Mimbar Nabi pada mula-mulanya ada tiga tangga. Orang pakat buat. Cari kayu buat. Tiba-tiba tumbuh kayu hak Nabi biasa duduk berdiri sokmo tu. Nabi tak berdiri lah atas dia sebab ada mimbar dah. Tak tepi. Nabi bunyi suara budak duk teriak. Duk hi 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 hi. Nabi gi pak dekat. Peluk. Gosok, jangan teriak, jangan teriak. Nabi tanya dia, "Bakpo ni?" Orang pakak duk tengok belakang, "Wei, Nabi duk kecek dengan tunggu kayu ke?" Sebab apa? Sebab Nabi bunyi tunggu kayu tu duk kecek. Dia royak lah ke mana? Dulu Nabi biasa duk jijak atas dia, tapi bab boleh hak baru tak jijak dah atas dia. Nak royak katanya noi cai. Itulah Nabi gosok. Tak si dia menangis. So lagi satu mukjizat juga. Nabi berjalan masuk dalam kebun. Kebun tamar yang besar. Luah. Tiba-tiba apabila Nabi masuk dengan sahabat, seekor kuda. Kuda ni lopak tung 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 tung. Supaya mari nak jumpa dengan Nabi, padahal ni adalah kuda. Mari pak Nabi dekat. Loh, kuda teriak. Tubi air mata, Nabi gosok, jangan teriak. Ada gapo tolong royak. Benar dia cerita. Kuda duduk merayu ha kepada Nabi. "Wahai Nabi, tolong royaklah ke tua dia ni. Jangan duduk wih hijau banyak, makan sikit. Tidur sikit." Masya Allah, kuda teriak. Tubi air mata. Nabi dakak kuda, gosok. Lepas pada tu Nabi royak selalu ke tua kuda. "Hei tua kuda, mung duduk wih makan ke dia sikit. Wih tidur sikit, wih hijau banyak. Kuda meroyak kepada aku." Masya Allah. Ini adalah mukjizat. Nah, kita yon semula. Gi kepada zaman Nabi Musa AS. Yang Allah Ta'ala beri mukjizat kepada dia. Belah laut. Siapa ke tebing sana? Lepas tu. Godeh semula laut. Supaya katuk. Itulah. Fir'aun la'natullahi alaih. Dan puak-puak dia mati dalam laut. Tapi Allah Ta'ala janji nak jadi mayat Fir'aun tu masih dikekalkan sehingga nak jadi orang alik belakang, maknanya condulang boleh tengok ni lah orang yang siapa kau mengaku jadi Tuhan pada zaman dahulu. Lepas tu sebab-sebab belakang tu yang orang katanya buat mami nak ambil wallahu a'lam mami san apa nama pergi jiruh atas mayat sehingga tak hancur mayat. Hal ni wallahu alam. Tapi Allah Taala royak di dalam Al-Quran, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ni aku nak wis selamat tubuh badanmu hei Firaun supaya nak jadi orang alik belakang hari boleh ambil iktibar dan akan boleh tengok muka mung yang sebenar yang duk mengaku katanya jadi Tuhan pada zaman dahulu. Alhamdulillah. Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Lepas pada Nabi, lepas pada Firaun mati tenggelam dalam laut sana,
Allah Ta'ala beri kitab kepada Nabi Musa AS. Ni ijmuk ulama semua. Nah, tak ada dua ayat katanya ijmuk, tapi sepakat semua ambil daripada ayat Quran, kitab Taurah turun selepas daripada Fir'aun mati. Yang mana Nabi Musa nak naik pergi ke Bukit Tursina, bawa orang-orang dia naik pergi sana. Mula-mula nak pergi sebentar ya, tapi kena pergi duduk sampai ke 40 hari. Nah, gitulah. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurah supaya mereka beroleh hidayah pertunjuk. Kitab Taurah ni iaitunya kitab yang pertama sekali yang Allah Ta'ala beri pasang bentuk sebuah. Belum pada tu iaitunya suhuf. Nah, hal ni selalu saya dah sebut kepada kita semua. Suhuf Ibrahim wa Musa. Iaitunya suhuf yang diberi kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa belum pada kitab Taurah turun. Maka alhamdulillah, kitab Taurah ni adalah sebagai pesene. Pesene kepada orang-orang pada zaman itu, jangan curi, jangan berzina, jangan mabuk, jangan kena orang, jangan gotu, jangan gani. Lepas tu tunjuk aja, hendaklah kamu jadi orang soleh, jadi orang berjuruh, jadi orang baik, jadi orang murah hati dan sebagainya. Lagu tu ya, tak ada lagi syariah pasal sabson. Banyak supaya syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita pada zaman lah ni. Zaman-zaman dulu ya, kira katanya hidup baik riap ngai. Tak ada benda-benda yang pasal sabson banyak gotu goni gotu gani. Alhamdulillah. Nah, ni Allah raya di dalam Quran pasal tu. Patu kacak-kacak banyak di dalam surah tu surah ni. Masa ada sikit lagi dah. Akhir sekali ayat yang ke-50. Waja'alna ibn Maryam wa ummuhu ayatan. Dan kami jadikan Nabi Isa ibn Maryam serta ibunya iaitu nya Maryam itu sendiri sebagai satu tanda mukjizat. Lagu mana? Iaitu nya Allah Taala jadikan Nabi Isa ada muk tapi tak ada pok. Buat Nabi Adam tak ada pok, tak ada muk, tapi buat daripada tanah. Buat Hawa daripada Adam, makna ayat katanya daripada orang lelaki. Inilah benda-benda yang Allah Ta'ala buat ni. Benda lecah hak manusia fikir tak tubik. Boleh ke manusia ni daripada tanah? Boleh ke orang lahir dengan tidak ada pok, tidak ada muk dan sebagainya? Ah, boleh belaka. Sebab tu kita orang Islam ni aja sebut katanya khija'e Tuhan. Tu orang-orang Melayu kita sebut oh, khija'e Tuhan. Pakai mati dengan hati. Maknanya nak ayat katanya pakai sup sekat tu. Mentang put lepas ada tu. Sebab apa? Benda yang nak dipisut dengan witiasat tak boleh. Lepas tu benda-benda pasal ini dia akan berlaku banyak. Tuhan raya di dalam Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Ni tu hera ayat dalam Quran. Kami akan tunjuk kepada mereka di sekeliling sama ada benda hok nampak dengan mata ataupun tak nampak dengan mata, dan pada diri mereka, diri tubuh manusia tu sendiri. Allah Taala wi tengok kepada manusia kau duduk timbo sokmo sing main-main. Sing main-main sampai ke hari kiamat. Selama mana ada manusia duduk fikir lagi, duduk kit konsut go to suit go ni, Allah Taala akan buka 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 winapok 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 beno kit kon main-main. Sehingga apa tu? Hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Sehingga jelas kepada mereka itu bahawa Allah lah yang betul, yang benar, yang semati. Tapi tak ada arah benar-benar pasal ini. Orang-orang kafir dia mikir hanya sekadar kulit ya, tapi dia tak mikir siapa ke isi dalam dan tak kenal Allah Ta'ala. Dia pandai raya waksud go tu waksud go ni ya. Nah, sud witiasa dia go tu go ni. Nah, nah, oksigen ko, hidrogen ko, go tu go ni mari capur jadi gapo, jadi wak wak bom ko, wak gapo. Dia pandai mikir sekadar tu. Tapi lebih pada tu, Allah Ta'ala nak buka hidayah, tak buka hidayah, duduk di Allah Ta'ala lah. Sebab tu, akhir sekali lah. Wa awaitahuma ila rabwatin dhati qararin wa makin.
dan kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi. Ni ada dalam tafsir Quran katanya di bombing Palestin ataupun di bombing Iraq ataupun setengah-setengah tempat katanya di Jordan. Umumnya di Palestin sekitar tu. Maknanya ketika Maryam nak lahir kepada Nabi Isa ni, dia lari pergi duduk terpencil. Maknanya tak sewi ganggu dengan manusia sebab dia berasa malu. Dia perut besar dengan tak ada pok. Tak ada orang jatuh. Dia sendiri royak kepada malaikat Jibril. Jibril mari jumpa dengan dia. Hei Maryam, mung kena mengandung. Dia royak katanya, bagaimana aku nak mengandung? Walam yam sasni bashar. Tak ada manusia biasa tepuh dengan aku. Bermaknanya tak ada manusia yang biasa jimuk sekali. Biasa jimuk dengan aku walaupun sekali. Pah aku nak royak lagu mana kepada orang ramai katanya. Anak duduk dalam perut ni adalah anak aku. Pas orang akan tanya siapa pok dia. Masya Allah. Nah, tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir. Nah tu. Nah, kisah-kisah ni banyak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran dan surah Maryam sendiri dan ada dalam sebahagian daripada surah-surah lain. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung semula ayat lepas pada ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.